ikan telah menolak kapal itu sehingga selamat sampai ke daratan, iaitu di Kampung Laut Tumpat, Kelantan. Hai, kembali di channel Cerita Rakyat. Jangan lupa like, komen dan subscribe untuk ikuti cerita terkini. Satu legenda yang menarik untuk dibicarakan adalah tentang pantang larang terhadap setengah orang Melayu di Kelantan yang tidak boleh makan sejenis ikan. Ikan tersebut adalah ikan kekacang yang merupakan ikan yang tinggal di Islam. Ulama tersebut adalah Syed Hussein Jamaluddin Kubra Ibn Syekh Ahmad Jalal dari Kesultanan Deccan Selatan India yang berlayar ke tanah Melayu sebagai misi dakwah pada sekitar 1300 Masihi. Dan ketika itu juga, di sebelah barat pula, Salahuddin Al-Ayubi sedang berusaha menaluk Palestin dari tangan Yahudi. Syed Hussein Jamaluddin Kubra berlayar bersama dengan 6 orang adik-beradiknya yang lain dan 7 orang lagi ditinggalkan di bumi kelahirannya di selatan India. Kerana Syed Hussein Jamaluddin Kubra mempunyai 14 orang adik-beradik, beliau juga dikenali dengan nama Wali Tujuh di kalangan masyarakat Kelantan dan Nusantara sehingga kini. Daripada titian baginda lahirlah zuriat keturunan Kesultanan Ahlul Bait Nusantara ataupun Raja-Raja Melayu. Sebelum sempat mendarat di bumi berkat tanah Melayu, Syed Hussein Jamaluddin Kubra dan saudara-saudaranya telah diuji oleh Allah dengan satu ujian yang besar sehingga kapal yang mereka naiki hampir karam di laut. Keadaan ini membuatkan beliau hampir berputus asa, dan beliau kerana di masa itu penduduk di situ masih beragama Hindu dan Buddha yang belum mengenal agama Islam lagi. Dalam keadaan itu, tiba-tiba satu petunjuk lagi berlaku di hadapan beliau, yang mana ada seekor tupai putih yang melompat di hadapan baginda. Tupai putih itu terus menuju ke serumpun pohon buluh betong, lalu memakan umbut atau rebung pokok buluh betong itu dan berlalu pergi. Memandangkan akatan Syed Hussein Jamaluddin Kubra memang dalam keadaan lapar dan dahaga, beliau cuba untuk memakan apa yang dimakan oleh tupai putih tadi. Bagi menghargai pertolongan Allah dalam peristiwa ikan kekacang dan rebung buluh betong itu, beliau telah bersumpah dan mewasiatkan anak-anak cucu-cucu dari surat keturunannya supaya tidak boleh lagi memakan ikan kekacang dan rebung buluh betong. Sesiapa yang melanggar pantang itu biasanya akan terkena penyakit kulit, gatal-gatal atau hilang ingatan. Mengikut cerita rakyat, Syed Hussein Jamaluddin Kubra sengaja mewasiatkan dua perkara itu supaya dapat dikenal akan keturunannya dan tidak bermain-main dengan wasiat atau amanah. Realiti daripada peristiwa hampir karam di laut itu, maka telah terdirinya legenda Masjid Kampung Laut yang pertama yang kemudiannya dipindah oleh kerajaan ke Nilam Puri, Kota Baru sehingga sekarang ini. Setelah agak lama Syed Hussein Jamaluddin Kubra menetap di Kelantan, beliau telah meninggalkan 6 orang saudaranya di sana demi menjaga keberkatan negeri Kelantan yang baru disucikan. Beliau telah berlayar ke Champa dengan beberapa orang yang lain. Dikatakan beliau telah bernikah dengan puteri Raja Champa, kemudian wafat di Kalimantan dan dimakamkan di sana. Daripada beliaulah lahirnya titian keturunan Raja-Raja Melayu di Nusantara ini. Tidak ramai yang mengetahui bahawa beliau memiliki adik yang bernama Syed Tanuddin atau dikenali sebagai Adi Putra, merupakan guru kepada Hang Tuah yang tersebut di dalam sejarah. Sama ada benar ataupun tidak, inilah cerita rakyat daripada turun-temurun sebagai ingatan untuk kita.